Saudara, meski sidang paripurna ditunda, namun masyarakat tetap menggelar aksi untuk meminta DPR mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Dan untuk memantau situasi aksi demo terkait revisi Undang-Undang Pilkada, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Claudia Karla, di Gedung DPR Jakarta. Selamat siang, Karla. Bagaimana situasi di depan Gedung DPR saat ini? Kemarin, gerilya yang dilakukan oleh MK dan MA diputuskan secara sepihak, ditolak. Ya, saudara, saat ini sedang berlangsung orasi yang diberikan oleh mahasiswa. Saat ini giliran mahasiswa yang menyampaikan orasi terkait dengan penolakan revisi Undang-Undang Pilkada yang kemarin diputuskan oleh Badan Legislasi DPR RI. Ada beberapa kampus yang terus serta, diantaranya Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMM, dan juga UKI, dan berbagai kalangan dari universitas lainnya. Untuk hal yang disuarakan sama, mereka kompak menyuarakan penolakan terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Dari pantauan drone juga terlihat semakin siang semakin ramai mahasiswa yang berdatangan dan juga sejumlah lapisan masyarakat lainnya. Selain mahasiswa, sejumlah kalangan maupun tokoh juga telah hadir dan juga memberikan dan turut menyuarakan dan memberikan orasi terkait dengan penolakan revisi Undang-Undang Pilkada. Di antaranya ada Reza Rahardian, ya, tokoh dari selebritas Indonesia yang ikut menyuarakan dan juga untuk mengajak masyarakat agar tetap melakukan aksi unjuk rasa ini secara damai. Sebelumnya juga ada dari Kalingan Komika Indonesia yang juga turut menyuarakan yang hadir, yaitu Bintang Emon, juga Adur, kemudian ada Ari Kriting yang sama-sama menolak terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Lalu sebelumnya juga ada dari Partai Buruh yang juga menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Juga sebelumnya Partai Buruh sempat menyebutkan bahwa saat ini rasa demokrasi itu seakan dimiliki oleh satu keluarga dan juga menyebut salah satu tokoh Tukang Kayu, namun memang tidak dijelaskan secara detail siapakah tokoh Tukang Kayu yang dimaksud. Aksi demo ini memang terkait dengan putusan dari Badan Legislasi DPR RI yang kemudian mengabaikan putusan MK terkait dengan perubahan ambang batas pengajuan pencalonan kepala daerah yang sebelumnya 25% dari suara sah kemudian menjadi 6,5% sampai 10% dari suara sah. Demikian. Karla, paripurna DPR belum quorum, jadi rapat paripurna ditunda untuk pengesahan itu. Apa yang sebenarnya jadi tuntutan masa aksi pada siang hari ini? Kami minta untuk minta tolong Karla untuk menaikkan sedikit suara Anda karena Anda berada di dekat dengan masa yang sedang berorasi. Karla. Pengkhianatannya, dewan kita, dewan perwakilan rakyat yang katanya mewakili seluruh rakyat Indonesia. Tetapi nyatanya ialah dewan pengkhianat rakyat Indonesia. Ya, saat ini masih terus berlangsung orasi yang disampaikan oleh sejumlah mahasiswa yang tetap semangat walaupun di tengah teriknya siang matahari ini, namun mereka tidak surut semangatnya untuk tetap memperjuangkan demokrasi Indonesia terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada yang kemarin ditetapkan oleh Badan Legislasi DPR RI yang akhirnya membalikkan putusan MK yang sebelumnya MK telah memutuskan terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari yang sebelumnya 25% suara sah kemudian menjadi 6,5 hingga 10%. Sejumlah tokoh juga tampak telah hadir di depan gerbang DPR RI turut menyuarakan suara yang mewakili masyarakat sekitar juga terkait dengan revisi Pilkada yang dinilai dapat menjatuhkan demokrasi di Indonesia karena dengan diabaikannya putusan MK, kemudian kembalinya lagi ambang batas pencalonan kepala daerah, kemudian akan membuat peluang untuk kandidat-kandidat menjadi kepala daerah semakin dikit dan juga mungkin narasi kota kosong kembali mencuat kembali. Ya, jurnalis Kompas TV Claudia Karla langsung dari Gedung DPR Senayan Jakarta. Kami masih nantikan informasi terbaru dari Anda. Terima kasih, Karla.